Assalamualaikum. Hari ini vlog test Vivo V17 Pro. Kita ke launching V17 Pro. Let's go. Oke, udah sampai di venue-nya. Sekarang saya mau coba ini kalau dengan lensa biasa. Ini kamera depan lensa ultra wide. Yuk. Bapak ibu sekalian, berapa kali sih dalam sehari kira-kira kalian melakukan selfie? Let's say maksimal 15 kali kali ya. Nah, dengan teknologi 15 kali ini, 15 kali dalam sehari, itu berarti teknologi power selfie kami mampu bertahan hingga 10 tahun. Dan untuk beban yang bisa ditahan oleh pop-up system kami, yaitu setara dengan 40 kg atau seberat seorang remaja gitu ya. Dan tak lupa kita juga menyematkan teknologi auto retraction di sana, sehingga kalian tidak perlu lagi khawatir menggunakan dual power system kami. Baik itu performance sampai dengan display, kami coba menawarkan yang terbaik di sana. Oke, nah kini tiba saatnya kita di sesi yang paling menentukan ya. Vivo V17 Pro akan kami tawarkan dengan harga Rp5.699.000. V17 Pro Grand Launch Wider Selfie Lira Night. Sampai jumpa. Acaranya udah selesai, sekarang waktunya kita cabut. Yuk. Ini apa ya? Sekarang saya sudah di rumah lagi. Nah, jadi tadi selama penggunaan vlogging menggunakan si Vivo V17 Pro ini, kerasa banget kalau ini adalah device yang kayaknya memang jago banget buat selfie dan vlogging seperti ini deh. Karena awalnya jujur aja saya pikir dual pop-up front kameranya ini gimmick, tapi setelah menggunakan, si ultrawide-nya itu bakal berguna banget, dengan catatan harus outdoor atau paling enggak di mana, kalau indoor pun harus di tempat yang terang banget. Kalau agak redup lebih baik jangan digunakan. Pakai aja kamera utamanya. Seperti ini hasilnya. Ini indoor walaupun ya ada lampu tambahan, tapi ini indoor dan suaranya ini dari tadi itu enggak ada mic tambahan, enggak ada mic eksternal. Jadi ya gimana menurut kalian hasil dari kamera yang baru saja kita tahu harganya tadi ya. Jadi ini dijual Rp5.700.000 harga resmi awalnya ya. Nggak tahu kalau nanti bakal turun atau enggak.
Buat kalian yang tertarik, langsung aja udah bisa di pre-order sekarang. Saya rasa cukup sekian vlogging hari ini. HP apa lagi yang kalian mau saya bikin vlog testnya? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum. Tes ini lampu di depan ini sangat bermanfaat karena di gelap gulita kayak gini masih bisa shoot tanpa aksesoris tambahan. Mantap.